Dan ini pula bagi mengelak dikesan pihak berkuasa sindiket seludup rokok putih cuba membawa masuk barang lari cukai bernilai hampir 7 juta ringgit menggunakan perkhidmatan penghantaran udara. Siasatan mendapati semua rokok terbabit dihantar dari negara-negara serantau dan menjadikan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebagai lokasi transit. Taktik tersebut bagaimanapun hanya sia-sia apabila 5 cubaan seludup lebih 8 juta batang rokok itu berjaya dipatahkan penguat kuasa kastam. Menurut penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah, Datuk Zulkarnain Muhammad Yusof, semua cubaan itu dilakukan pada tarikh berasingan bermula bulan lalu. Rokok putih itu didapati dihantar dari Laos dan Singapura menggunakan penerbangan komersial. Siasatan mendapati alamat pengirim dan penerima barang adalah palsu. Tidak wujud bagi pengimport-pengimport yang dikerahkan oleh AW Bill tersebut. Maknanya pengikraran yang dibuat ke atas AW Bill tersebut ada palsu, di mana pengimport dan alamat tidak wujud. Dan juga kita mendapati bahawa semua rokok-rokok yang terdisita ini tidak mempunyai tax stamp seperti mana yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Kastam Raja Malaysia. Kaitan antara semua kes masih disiasat. Kes dirujuk mengikut Akta Kastam 1967.